rasa gitu ya. Segala macam juga kebutuhan juga tercukupi. Bahkan makan juga mungkin dari modal gitu ya. Sehari dapat berapa sekarang ini, Pak? Sekarang mah paling dapat dari rokok sama rokok itu kan dapatnya paling 400. 400 ribu? Iya, bukan ini modalnya sama modalnya. Kan itu kadang air tuh satu termos nggak habis. Nggak habis. Sampai ke jam 8 malam dari pagi. Tapi jam berapa, Pak? Jam 6 udah kesini. Ya. Udah sini. Orang makan. Biasanya kan sampai jam berapa, Pak? Ya, jam 10 lah. Oh. Biasanya. Sekarang sampai jam 8, udah dibubarin. Pak, kalau dalam kondisi normal bisa sampai dapat berapa per hari itu, Pak? Ya, alhamdulillah kalau normalnya ya 700 juga nyampe. Sama 300, 400 pagi. Sampai setengahnya berarti, Pak? Ya. Iya. Ya, alhamdulillah lah kalau rezeki masih sedikit-sedikit. Ya. Biasanya targetnya segini, walaupun cukup buat makan kita sudah alhamdulillah. Tapi ya itu dapat ngutang kemarin juga sempat jual TV, jual ya yes. Alhamdulillah kata saya juga alhamdulillah. Semenjak PPKM ini diperpanjang ya. Apa aja, Bang? Jualan laku gitu ya kemarin, jual TV kemarin. Selain TV apa aja? TV sama apa itu kan kemarin kita kan dagang pop es ya. Akhir kemudian enggak dagang pop es lagi. Itu kan kita jual itunya tuh blendernya gitu juga. Buat teman-teman laku ya. Alhamdulillah gitu ya. Harapan kita sih udah sih lah, diperpanjang, nggak usah diperpanjang lagi. Yang penting intinya kita mengikuti protokol kesehatan aja. Kalau pecel lele kan kita nggak bisa ngomong, Pak. Karena apa? Nah. Ya itu, bukanya malam. Iya, kalau siang, benar. Buka siang kan warteg namanya. Iya. Terus untuk menghidupi keluarga punten, Pak? Ya paling kita gimana ya, pinjam-pinjam di tetangga, pinjam di saudara. Kadang-kadang minta dari kampung, suruh ke sini gitu kan. Suruh ngirim gitu dari orang tua ya. Buat nahan-nahan. Siapa tahu besok PPKM dari perpanjang. Siapa tahu besok PPKM dari perpanjang. Dan kemudian perpanjang lagi. Tapi alhamdulillah tadi teman-teman di sini dapat beras tuh ya. Berapa kilo itu dari 5 kilo. Barusan tadi.